seluruh penghuni kota seperti tidur, kita bisa leluasa bergerak, Nyai. Sering kali menjebak kita dalam ketidaksiapan. Langsung saja kita ke kawasan Kedaton Kuru. Sabar, Wira. Aku mencium ada yang tidak beres di sekitar sini. Kutu anjing. Yeah.
Iya, Yunda. Kita harus bisa memasukkan sabuk inti bumi ke dalam tubuhnya. Kita gunakan jurus dua mata pedang. Aku yakin mereka tidak akan berani lagi mengganggu Melwapati. Chandrika. Ternyata kalian mampu menagih hutang itu atas nyawa Bobo dan Biung. Ingin rasanya saya membakar tubuh Biung kita itu, Kakang. Biar setimpal dengan perbuatannya. Jangan terlalu berlebihan, adik. Biarkan dia menerima hukuman yang lebih berat dari sang pencipta hidup. Ternyata semua ilmu yang saya miliki selama ini belum ada apa-apanya dibanding kesaktian Angling Dharma. Tidak ada gunanya ilmu yang saya pelajari selama ini. Wirat, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Sebagai seorang pendekar, kamu tidak boleh berputus asa. Ya, mula-mula saya berpikir bahwa dengan ajian serta ilmu yang saya miliki, sayalah puncak dari kesaktian yang ada di muka bumi. Ternyata, ilmu yang dimiliki raja itu adalah langit. Tidak ada artinya, kan? Rengka gunung yang Nyai bangga-banggakan. Jangan berani-berani kau melecehkan aku, ya. Tanyakan pada semua pendekar yang ikut perang di Karindapura. Bagaimana si Angling Dharma aku bikin setengah mati? Serta gurunya yang bernama Empu Mahasura dan putrinya Galuh Parwati. Tewas di tangan Durgandi ini. Jangan sekali-kali kau bersikap kurang ajar kepadaku, anak kecil. Wirat, sudah. Mestinya aku yang harus marah. Dengan ilmu yang begitu banyak, kamu tidak becus untuk Angling Dharma. Sudah, Rai. Lebih baik kita kembali berpikir dengan jernih. Rencana apa lagi yang harus kita buat? Saya melihat Abicaraka tewas. Juga Kangsa Dewa dan Kilegawa. Kemungkinan Gendrayana juga mengalami hal yang sama. Ini yang harus kita pikirkan, bukan menyalahkan orang. Sudah, Wirat. Jangan diambil hati. Sebenarnya, guru sangat sayang. Guru sendiri sedang kecewa pada kegagalannya. Sama sekali dia tidak menyalahkan kamu. Hita! Kamu melihat ada dua orang gadis yang mengalahkan Abicaraka.
Iya, Guru. Iya, jurus silatnya sangat aneh. Nah, melihat jurus yang begitu lembut seperti angin. Dia itu akan menjadi batu sandungan buat kita. Dulu ada seorang biksu dari negeri Manca yang ilmunya hampir sama dengan pendekar wanita itu. Hampir seluruh pendekar di tanah Jawa ini bisa dikalahkannya. Di mana dia sekarang, Guru? Kemungkinan kedua gadis itu adalah muridnya. Dia berhasil dikalahkan oleh Kiparon Wajah dengan racun kawah merapi. Kiparon Wajah? Iya. Dia mertua kakak saya, Pria Mitra, Guru. Aku sudah tahu. Aku menyesal kakakmu pulang. Kita bisa ke rumahnya, Guru. Kita ajak dia dan mertuanya untuk bekerja sama. Ya, sayang. Aku masih muak dengan pendekar berambut putih itu. Dia beragak sok suci. Mau meninggalkan dunia persilatan. Tapi tidak ada salahnya kita mengajaknya sekali lagi. Ya. Iya. Chandrika, Amaranila. Aditya, sebentar. Apakah tidak sebaiknya kamu mengantarkan Chandrika dan Amara pulang ke padepokan Wiku Padita? Bukan begitu, Liwa. Mereka tidak mau. Kakang, sekali-kali kami ingin menentukan sendiri apa yang ingin kami lakukan. Selama ini Eyang Wiku selalu memperlakukan kami seperti anak kecil yang setiap saat harus dilindungi. Betul, Kang? Iya, tapi dalam perjalanan jauh sesuatu yang tidak terduga bisa saja terjadi, Ken. Nah, pada saat seperti itu adiknya Tuan Aditya cantik-cantik ya. Mudah-mudahan gemes kami bisa menyelesaikannya, Kamila. Kalau tidak segera kami mulai, kami akan selalu bergantung pada laki-laki. Jangan takabur. Bagaimanapun, Dewata menciptakan lelaki untuk menjadi pelindung wanita. Kira-kira sudah punya pasangan apa belum ya? Adiknya Aditya. Kamu nanya sudah punya pasangan apa belum? Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, juga kenapa, Bongo? Jangan keras-keras. Malu aku. Malu? Chandrika? Si Bongo tanya, kalian berdua ini sudah punya pasangan apa belum? Kalau belum, dia mau mendaftar. Dili, kok begitu? Kan malu aku. Lawang cuma nanya kok. Tadi kamu bilang, katanya Chandrika dan Ken Amaranila sangat cantik. Kalau belum punya pasangan. Mas Bongo. Betul, tadi Mas Bongo bilang begitu. Mas Bongo, kenapa, Mas? Aku pingsan. Mas Bongo. Kalau kita sudah sampai di Gunung Selamat, artinya kita sudah ada di Kulon, Fatma. Memangnya padepokannya di mana? Kakang tidak tahu. Saya dengar dari Bopo, ada seorang pendekar di lereng barat Gunung Cireme yang memiliki ilmu rawa rontek. Ilmu itu memang benar-benar ada, Kang. Bopo pernah melihat sendiri pendekar tanah Pasundan itu terpenggal kepalanya, lalu jatuh ke tanah dan terkena angin. Kepalanya menyatu lagi dan hidup kembali. Luar biasa kalau memang ilmu itu benar-benar ada.
Kakang tahu siapa nama pendekarnya? Saya lupa namanya. Daruna. Ya, pokoknya ada darunanya. Ayo. Patua. Patua. Tuli kali. Patua. Apa benar jalan ini menuju lereng Cermai? Hei, Patua. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Apa orang tua kalian tidak pernah mengajarkan sopan santun, ha? Hormati sedikit orang yang mau ditanya. Jangan mentang-mentang kalian lebih kaya atau lebih hebat. Maafkan kami, Pak Tua. Maaf, Pak Tua. Panggil aku Aki. Namaku Aki Gobet. Rupanya kalian pernah mendengar namaku. Jangan takut, anak muda. Aku tidak akan kalian. Sudah bosan aku orang. Tapi kalau yang kalian lakukan terjadi setahun yang lalu, mungkin sekarang ini kalian sudah jadi bangkai. Maafkan kami, Ki. Maafkan kekurangan ajaran saya. Aku sudah bilang tidak usah takut. Jangankan orang. Seekor cacing pun aku enggan. Sekarang ceritakan. Dari mana kamu dengar cerita tentang aku? Mungkin Aki masih ingat. 5 orang pendekar dari timur yang melanglang ke Jawa Kulon. Semuanya Aki kalahkan. Aku tidak bisa ingat lagi. Karena ratusan pendekar kuhabisi dengan golok ini. Salah satunya bopo saya, Ki. Bopo saya sangat mengagumi kehebatan Aki. Tapi sampai akhir hayatnya bopo masih menyimpan tanda tanya. Kenapa Aki membiarkannya hidup dan kembali ke timur? Ya, sekarang aku ingat. Aku memang pernah membiarkan salah seorang dari mereka hidup. Supaya mereka menceritakan kepada seluruh pendekar di wilayah timur. Tentang kesaktianku. Ya, itu saja. Kalian pasti mau ke lereng barat Ciremai. Ingin berguru pada Daruna Rupa. Si pendekar. Dari mana Aki tahu? Apalagi yang dicari anak muda seperti kalian. Selain ilmu kenikmatan. Kalian bermimpi untuk menguasai Mayapada ini dengan ilmu rawa rontek. Bukan begitu? Ya. Hei. Lebih baik kalian pikirkan lagi niat kalian. Tidak enak menjadi orang terlampau sakti.
Ci Hujan. Ki! Aneh kelakuannya. Yang kakak ceritakan tadi benar. Ya, menurut Popo, senjata apapun tidak akan tedas melukai dia. Dan kekejamannya melebihi binatang buas. Papa, kita susul dia. Kita cari tempat berteduh. Racun bumi adalah senjata andalanku. Kalau aku berikan kepadamu, lantas aku bisa apa? Kalau kamu tiba-tiba memusuhi aku. Ini bukan untukku, Baron. Kita sudah sepakat untuk menghancurkan musuh bebuyutan kita, si Angdik Dharma. Bahkan, semua sekutu kita sudah memberikan ilmunya kepada si Sudawira. Bahkan ada yang sudah mengorbankan nyawa mereka. Dia nanti yang menjadi jagoan andalan kita. Mengerti? Aku tidak bisa, Durgandini. Cukup aku yang memiliki ilmu yang sangat kejam itu. Dan akan kubawa. Kamu memang benar-benar Baron. Hajar dia, Guru. Atau aku yang akan menghabisi dia. Diam! Siapa yang berani menentang keinginanku, akan kuhabisi. Termasuk kau, Baron. Durgandini. Sudah kamu. Yeah!
Satu-satunya orang yang tidak bisa aku Kidaruna Rupa karena ajian rawa ronteknya. Dan dia pun tidak bisa mengalahkan aku. Akhirnya kami berteman. Aki pernah melanglang ke daerah timur. Sebagai pendekar, aku juga ingin menjajal kehebatan pendekar sakti seperti Pangeran Suryapati, Citra Genjik, Kiparon Waja dan Sudamani. Kehebatan mereka termasyur sampai ke tanah Pasundan ini. Terutama setelah mereka berhasil mengobrak-abrik karbon girang. Maaf, Ki. Apakah Pangeran Suryapati itu juga bergabung dengan para pendekar? Yang saya dengar, Pangeran Suryapati adalah pendekar aliran putih. Tidak. Pangeran Suryapati secara kebetulan menolong pendekar karbon girang yang bernama Rawikoti. Yang sedang dikeroyok oleh Sudamani dan Kiparon Waja. Waktu itu, Aki dan Kidaruna ada di mana? Kidaruna Rupa berada di Banten Girang. Sedangkan aku pada saat itu sedang bertapa di puncak Gunung Slamet. Ayo, silakan dimakan. Kenapa, Ki? Semangat dan kekebalan kulitku bisa saja acak. Tapi tulang-tulangku yang rapuh tidak bisa dibohongi. Usia aku yang sudah 120 tahun lebih tidak bisa dibohongi. Dengan ilmu gading daya apapun juga. Apa yang Aki rasakan? Rasa nyeri dan sakit yang mendera saya setiap hari. Terutama pada saat malam tiba. Saat-saat seperti ini rasanya saya merindukan. Karena hanya Allah yang bisa menghilangkan rasa sakit. Pada akhirnya, ilmu kedikdayaan macam apapun tidak bisa melindungi siapapun dari ketuaan umur. Dewa! Dewaku! Cabutlah nyawaku ini! Sakit! Minum, Ki. Sakit. Benar, Guru.
Setiap malam, aku selalu didatangi wajah-wajah musuhku. Yang kesakitan meregang nyawa sambil memaki-maki aku. Setiap malam, satu demi satu, peristiwa yang aku lakukan dalam setiap pertarungan selalu muncul, menyiksa batinku. Mungkin itu hanya ungkapan rasa bersalah dari semua yang pernah Aki lakukan. Aku tidak pernah merasa bersalah. Karena semuanya aku lakukan dalam sebuah pertarungan yang sangat jujur. Ya, mungkin itu semua teguran dari Sang Pencipta. Karena kegemaranku bertarung yang masih terus-menerus menguasai dadaku selama ini. Maaf, Ki. Kami mau berangkat sekarang. Kalian masih tetap akan ke lereng Ciremai. Tekad kami sudah bulat, Ki. Kalian hanya akan mendapatkan kebanggaan kosong. Selanjutnya ya, hanya penderitaan batin yang akan kalian dapatkan setiap hari. Terima kasih atas kebaikan Aki. Suatu saat nanti, kami pasti akan kembali lagi. Mudah-mudahan saat yang kau katakan itu masih ada untukku. Kami pergi, Ki. Selamat tinggal, Ki. Hati-hati ya. Kalian sedang menyongsong penderitaan yang panjang. Jangan takut, Nini. Tenang. Itu semua tergantung bagaimana kita nanti. Selamat tinggal, Ki. Ayo. Mestinya kita kejar terus Durgandini dan Sudawirat. Sebab kalau mereka sudah berhasil menyusun kekuatan baru, mereka akan kembali mengacau Malopati. Waktu itu saya ingin langsung mengejar mereka, Gusti Patih. Tapi Gusti Prabu melarang. Beliau memperkirakan bahwa Durgandini tidak akan berani lagi mengganggu Malopati. Sebab semua sekutunya sudah berhasil kita tewaskan. Berkali-kali mereka kami kalahkan. Tapi mereka selalu kembali dengan kekuatan yang semakin mengerikan, Dewa. Iya. Menurut Nyai Dewi Sintawati, istri mendiang guru saya, Durgandini sangat bernafsu sama orang yang memiliki ilmu dasendriya. Dua orang sudah menjadi korbannya, yaitu Guru Masyura dan... Galuh Parwati. Dan sekarang yang ingin dilenyapkan adalah Nyai Dewi Sintawati, saya, dan Gusti Prabu Aling Dharma sendiri. Ayo. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat racun di buku ini, Wirat. Kemudian kita akan melakukan percobaan-percobaan. Apa tidak sebaiknya kita ke rumah Nyai di Rawa Bangke? Barangkali kerja kita di sana akan lebih tenang. Iya, Guru. Sebaiknya begitu. Tidak. Mengerti?
Kita akan bangun rumah di sini saja. Nah, lihat. Tanahnya cukup lapang. Dan kita tidak perlu lagi menebang-nebang pohon. Dan yang paling penting, orang-orang Marwapati tidak ada yang tahu kita ada di sini, mengerti? Lihat. Tanaman hutan ini cukup lengkap untuk membuat racun di buku ini. Dibandingkan hutan rawa bangke tempat tinggalku. Benar tidak? Kalian rupanya. Dari mana mereka tahu kita ada di sini? Dasar. Mau lewat belakang kalian rupanya. Ini saatnya aku jadikan kalian panggang. Heh, Lokaita. Marwapati itu bagianku. Dan kau bantu Sudawira. Aku muak dengan kalian. Itu lagi.
Gusti, jangan dikucuk, Gusti. Saya akan cari air. Cepat, Liwa. Bertahanlah, Gusti. Saya akan bersihkan racun yang masuk di mata Gusti. Liwa. Liwa. Ah, saya tumpah. Saya bisa buta, Liwa. Ayo, Gusti. Kita ke sungai. Mata Gusti harus direndam dalam air. Enak ya, Yunda. Sekarang kita bebas melangkah karena diizinkan berpetualang. Kita kemana, Yunda? Terserah hembusan angin mau membawa kita kemana. Kalian telah mengagetkan buruanku. Heh, jaga bicaramu, Tuan. Kami tidak mengerti apa yang Tuan maksud. Gara-gara kudamu, semua binatang buruanku lari. Maaf kalau begitu, Tuan. Kami sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada yang berburu di hutan ini. Enak saja cuma minta maaf. Lihat. Dari pagi prajurit-prajuritku menggiring binatang buruan itu kemari. Waktu aku tinggal melepaskan panah, kalian mengejutkannya. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak tahu ada yang sedang berburu di sini. Kami sudah minta maaf. Apalagi? Heh, siapa yang mengizinkan kalian masuk hutan Grogolan ini? Ini hutan larangan untuk dimasuki orang sembarangan. Mengerti? Kami benar-benar tidak tahu, Tuan. Kami bukan orang sini. Kami dari daerah Pengging. Sekarang ku beritahu. Ini daerah perburuan negeri Pawanawan. Dan aku salah seorang pangeran negeri itu. Sekali lagi kami minta maaf, Pangeran. Baik. Kali ini masih bisa kumaafkan. Dan karena kejujuran kalian, aku mengundang kalian menjadi tamu di perkemahanku. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan, Pangeran. Baiklah. Prajurit, kita kembali ke kemah. Siap! Gusti. Ayah. Tahan, Gusti. Saya akan mencari obat. Cepat, Dewa. Thank you.
Gusti. Obat ini sedikit perih. Tahan, Gusti. Min, sudah ditambah bumbunya? Sudah, Tuan. Mari kita ke sana, ke kemahku. Sudah pulang, Kanda? Sudah senja. Dan kukira sudah banyak hasil buruan yang aku dapat. Oh iya, Kumara. Ini tamu kita. Saya Chandrika Dewi, Pangeran. Saya Ken Amaranila. Kumara Kumba, saya sepupu Pangeran Menak Merdawa. Kosongkan satu tenda. Baik, untuk kan. Mereka berdua. Baik. Ya, silakan. Silakan. Mari, ya. Silakan. Kelihatannya kita harus menginap di sini, Gusti. Baru besok mata Gusti akan kembali terang. Ayo. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam ciptaan Dewata, Pangeran. Selama ini kebebasan kami terbelenggu oleh Eyang Wiku yang terlalu berlebihan mencemaskan keselamatan kami. Bertahun-tahun kami cuma hidup di lingkungan padepokan. Semua orang tua akan melakukan hal yang sama kepada putri atau cucunya. Karena dalam keindahan alam yang kamu katakan tadi, berkeliaran manusia-manusia yang perangainya lebih buas dari serigala atau harimau sekalipun. Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Lagi pula, selama ini memang belum pernah ada gangguan yang berarti. Iya, Pangeran. Dan yang paling berbahaya dari semua bahaya adalah manakala kalian menjumpai serigala berbulu domba, berperangai lemah lembut, tapi hatinya busuk dan niatnya selalu jahat. Oh ya, silakan, silakan. Ayo. Kanda, jadi dipijat nanti. Saya sudah pesan kicapan untuk selalu siap dipanggil di kemahnya. Mungkin tidak malam ini. Kenapa, Kanda? Aku bilang tidak. Kimin, sini. Silakan, Gusti. Ini hanya jamur dari hutan tadi untuk pegal-pegal. Untuk supaya tidak dipijit lagi. Oh,
Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Adik pangeran sepertinya sangat perhatian kepada pangeran. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Dia sangat manja kepada saya. Karena sejak kecil selalu bersama saya, sejak ibu meninggal. Oh. Oh iya, coba sayur jamur hutan ini. Lezat sekali, cobalah. Ayo, silakan. Ah, terima kasih. Enak kan? Enak, iya, enak sekali. Juru masak pangeran benar-benar pandai. Tukang masak kami orang-orang pilihan. Nanti setelah kalian makan jamur ini, tidur kalian akan nyenyak. Dan akan mimpi yang indah-indah. Seperti di nirwana. Benci aku. Dia pasti akan melampiaskan kebiasaan buruknya. Pangeran. Oh iya? Saya permisi ke belakang sebentar. Silakan, silakan. Sedikit pusing. Pangeran? Saya juga, Pangeran. Rasanya letih sekali. Mungkin kalian terlalu letih. Biar kalian saya bantu ke kemah. Ayo. Terima kasih. Prajurit, bawa tamu saya ke kemahnya cepat. Thank you.
Kuning, Nini. Saya melihatnya dengan jelas. Orang itu memakai topeng bandegina, topeng pelawak dengan bibir doer. Mana mungkin ada maling. Jangan-jangan hantu. Hantu? Saya yakin bukan. Saya harus lapor pada pangeran. Maaf, Nini. Saya tidak berani mengganggu beliau, karena beliau sedang tidur. Tapi ini juga sangat penting. Mana tahu orang itu mau mencelakakan beliau. Ada apa? Tidak. Maaf, pangeran. Seorang bertopeng masuk ke kemah kami. Untung kami cepat terbangun. Tapi dia cepat sekali melarikan diri. Iya. Topeng kain atau... Topeng kayu, tuan. Bentuknya seperti bandagina. Bibirnya doer. Oh. Agak aneh. Kami sudah 3 hari di hutan ini. Tapi tidak pernah ada yang mengganggu. Apa mungkin hantu? Oh ya, apa yang dilakukannya terhadap Nini? Saya dilempar kerikil, pangeran. Saya juga, pangeran. Setelah kami terbangun, si topeng bandagina itu menyelinap pergi. Dia bicara apa? Tidak bicara sepatah kata pun. Ini benar-benar aneh. Kadawah.